Zlatan Ibrahimovic bakal pensiun akhir musim ini? Ditulis oleh Asad Arifin dilansir dari bola.net. Zlatan Ibrahimovic sudah tidak lagi muda. Usianya kini telah 38 tahun. Dan bintang AC Milan itu tidak memungkiri kemungkinan musim 2019-2020 menjadi momen terakhirnya di sepak bola profesional. Ibrahimovic sempat disebut sudah habis usai mengalami cedera lutut di Manchester United pada musim 2017-2018 lalu. Dia hanya bermain selama 103 menit di Premier League dan tidak melakukan banyak hal untuk United. Pemain asal Swedia kemudian pergi ke LA Galaxy. Keputusan yang tepat dan membuktikan bahwa Ibrahimovic belum habis. 2 tahun bersama LA Galaxy, dia tampil sangat bagus. Ibrahimovic mencetak 53 gol dalam 2 musimnya di Amerika. Ibrahimovic tidak memperpanjang kontrak di LA Galaxy. Pada Januari 2020, dia mengambil tantangan penting. Ibrahimovic menerima pinangan AC Milan yang tengah kesulitan di Serie A. Performa ex pemain PSG masih gemilang di AC Milan. Ibrahimovic telah mencetak 5 gol dalam 11 laga Serie A bersama Milan. Gol terbarunya dicetak ke gawang Juventus dan membawa Milan menang dengan skor 4-2. Walau sempat tertinggal 2 gol lebih dulu pada duel pekan ke-31 Serie A itu. Pasca laga fenomenal Rossoneri itu, Ibrahimovic mendapat pertanyaan penting. Jurnalis bertanya, apakah ini akan menjadi musim terakhir Ibrahimovic sebagai pemain sepak bola profesional? Kita akan melihat, masih ada 1 bulan untuk menikmati diriku sendiri. Tapi ada situasi aneh yang sedang terjadi dan kita tidak bisa mengendalikannya. Buka Ibrahimovic dikutip dari DAZN. Saya tidak tahu apakah fans akan melihat saya secara langsung untuk terakhir kalinya. Bisa jadi, ya, mengapa? Baca yang tersirat, sungguh aneh bermain di balik pintu. Sambung Ibrahimovic. AC Milan bukan tempat yang asik bagi Ibrahimovic. Sebelumnya, dia pernah membela Rossoneri pada periode 2010 hingga 2012. Ibrahimovic ikut memberikan 1 gelar Scudetto bagi Milan sebelum pindah ke PSG. Ini adalah kali kedua Ibrahimovic bermain untuk Milan. Saya benar-benar menikmati diri saya di Milan. Ketika saya pergi ke Amerika, saya cedera, saya ingin merasa hidup. Saya berusia 38 tahun. Saya tidak memiliki fisik yang saya miliki. Tetapi saya pintar tentang hal itu. Saya tidak mencoba melakukan hal yang sama dengan ketika saya berusia 20 tahun. Kata Ibrahimovic. Jika saya tidak membuat perbedaan, maka saya tidak menyukainya. Saya di sini bukan untuk menjadi maskot. Saya di sini untuk membantu rekan tim klub dan penggemar saya. Tutup Ibrahimovic. Bagaimana menurut kamu? Silakan tinggalkan komentarnya di bawah. Salam olahraga.